Saudara, sejumlah anggota polisi, TNI, dan kelompok sadar wisata bersih-bersih dan bagi-bagi masker di Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian lingkungan dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Aksi bersih-bersih dimulai secara bersama-sama dari ujung Pantai Watu Pecak hingga ke lokasi wisatanya. Di sini mereka memungut sampah, mulai sampah daun maupun sampah plastik yang berada di tepi pantai. Selanjutnya sampah ditaruh di kantong plastik besar dan tong sampah. Tak hanya itu, mereka juga memberikan himbauan kepada pengunjung pantai yang tidak memakai masker agar memakai masker. Petugas juga membagikan masker gratis kepada pengunjung dan pelaku wisata yang tidak memakai masker. Ya, hari ini kita melaksanakan program peduli lingkungan dalam rangka dalam menyambut hari ulang tahun lalu lintas ke 65. Jadi dalam program ini kita juga melakukan bersih-bersih lingkungan di sekitar Jalan Watu Pecak dan kita membagikan beberapa masker dalam rangka sosialisasi Inpres nomor 6 tahun 2020. Selanjutnya, petugas akan terus mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan dan peduli lingkungan kepada semua warga, utamanya di tempat wisata. Karena selain memberikan rasa nyaman, disiplin protokol kesehatan merupakan vaksin ampuh untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.